Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan Rabu 10 November 2021. Siap dimulai. Laksanakan. Kapolres Bangka Barat selaku Inspektur dan Upacara. Inspektur Upacara.
kita dapat bersama-sama memperingati hari pahlawan. Negeri yang mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan berkali-kali memperlakukan lokal dibubarkan terhadap penjajahan dalam kurun waktu 350 tahun. Namun baru mengalami kegagalan. Ratusan tahun kita pecah-pecah posisi politik DPD elektoral dan politik adu-adu. Para pemimpin bangsa ini menyadarinya dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan tanah air. Inilah pelajaran berharga, lebih kuat akan kesempatan kita dalam kesatuan. Dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab terhadap penghormatan atas jasa dan kehormatan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan kekuatan. Apakah manfaat kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan kita bukanlah suah dan sonya dengan itu. Oleh karenanya kita akan membuka kesempatan keluarga bangsa menyerah dan putus asa dan tetap bekerja keras di tengah keterbatasan yang ada dan pernah menjadi anak Indonesia yang sebenarnya dengan memahami dan menghormati kesempatan bersama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kita menjadi pemenang dalam era kehidupan berkembang. Mengakhiri pandangan ini, saya mengajak seluruh warga bangsa untuk menyatukan ikatan dalam hati, secara aktif dalam membangun Indonesia lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan melindungi kita semua dalam menuntutkan cita-cita para pahlawan. Kobarkan semangat, tekad dan keyakinan para pahlawan, jadikanlah pahlawan sebagai inspirasi di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat Hari Pahlawan 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu. Pembacaan doa. Wabarakatuh. Salam sehat, maju, sejahtera dan bermartabat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung genap berusia 21 tahun. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya.
Mari kita terus mengisi pembangunan di provinsi ini. Kita wujudkan pentahelix sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha, kalangan akademis, kelompok masyarakat, serta media. Kita harus bangkit dan bersatu melepaskan diri dari pandemi COVID untuk bangsa itu yang sehat, mandiri, dan berdaya saing dalam ekonomi. Dirgahayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ke-21. Semoga semakin jaya dan sejahtera. Bila kita berkali-kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.